Assalamualaikum Bapak Ibu. Bagi yang ingin mengecek nilai nilai UKK yang sudah diujikan, Ibu bisa pilih portal sesuai dengan kelas yang Ibu atau Bapak ajarkan. Misalnya untuk saya Bahasa Indonesia kelas 11. Klik mapelnya, kemudian klik petunjuk, kemudian klik lampiran. Nah, di sini Ibu bisa klik lihat formulir langsung. Kemudian pilih yang ada gambar pulpennya. Setelah itu, silakan Bapak Ibu pilih jawaban. Di sini ada 65 jawaban. Bisa diklik individualnya. Di sini muncul nilai anak-anak. Bisa Ibu Bapak misalnya pakai spreadsheet, klik yang tanda hijau. Nah, di sini akan muncul respon dari atau jawaban dari anak-anak. Misalnya di sini ada 11 asikap AD, nilainya 20 dari 40. Jawabannya 20 benar dari 40. Eka Amel 30 dari 40. Dan seterusnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.